Teman-teman, ada ide terbaru dari Oma dan timku. Aku dibelikan hidden kamera. Ini semuanya ya. Saya borong dagangan aja. Mau? Alhamdulillah mau banget, berkah barokah ya Allah. Kita mulai ya. Dari Sabang sampai Merauke, keluarkan dulu passwordnya. Kita keluarkan dulu passwordnya. Passwordnya awor. Halo sahabat Omai, how are you? Lihat jam. Ini jam-jam rawan ya geng, jam-jam lemes-lemesnya badan gitu loh, karena gak sampai 45 menit lagi sudah berbuka puasa. Teman-teman, ada ide terbaru dari Oma dan timku. Aku dibelikan hidden kamera ini sama timku. Katanya harus membuat video yang berbeda, ngeprank-ngeprank penjual, ala-ala jadi ya orang kelaparan, hamil dan segala macam. Nanti aku buatkan ya, ini kayak gini bentuknya. Nah, jangan blur Bim. Tak pecat kamu nanti. Aman. Aman ya. Nah, terus kemarin Omai melihat ada ibu-ibu, ya bisa dibilang agak berumur gitulah. Aku mau ngerjain ya. Kalau ibunya baik hati, nanti kita beli semua takjilnya. Kalau ibunya nggak baik hati, ya nggak apa-apa. Aku tetap beli ya, geng ya. Semoga kalian suka dengan videonya. Kalau bagus, nanti Omai akan sering-sering buatkan ngeprank penjual di seluruh Nusantara ya. Ini, yuk. Nah. Ini kameranya ditaruh di sini. Mudah-mudahan ibunya enggak tahu ya. Mudah-mudahan ibunya lugu kayak Omay Farida Nurhan. Nah, terus ini biar enggak kelihatan kalau Omay itu cantik. Dengan modal 2.000 rupiah, nanti Omay akan membeli takjil di kota Jakarta Selatan. Ada enggak sih takjil paling murah berapa takjil? 5.000. Oh iya? Oh iya? Paling murah 5.000, ntar Omay minta 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Geng, ini overlook. Omay kayak gini. Kok overlook sih? Bahasa apa sih? Overall, penampakannya Omay seperti ini. Sendalnya pakai jepit aja ya. Nah. Gitu. Bawa uang berapa? Maafkan, geng. Nah, nanti kalau ibunya baik, aku dibeli takjil, kita kasih uang. Setong, dua, telok, empat, lima, neneng, petok, belu, sangat, sepuluh. Yang Madura nggak usah kaget, kakekku orang Madura. Ayo kita pergi yuk, masker. Bismillahirrahmanirrahim. Mau ikut nggak? Ikut. Ada takjil ya. Tadi mau di situ, tapi ibunya keburu ngeliat aku turun dari mobil. Kita nyari orang jualan takjil dulu. Udah kalian jalan aja sana. Aku lagi nyari takjil, yuk. Aku lari ya. Ayo geng. Ayo lari nyari takjil, udah mau maghrib nih. Buat Bapak. Iya, sama-sama. Apa? Belum dapat. Oh itu, ada jalan takjil, itu ada di depan, tuh, jalan dari mana? Ini Bim, kamu berhenti di depan situ, Bim, kita dorong jalan takjil, tuh. Kak, ini jualan apa? Lontong sama gorengan. Oh, lontong, gorengannya ya. Berapa? 2.000, 5.003. Saya minta 10, bayar 2.000 dulu, ntar suami saya datang, bayar sisanya boleh nggak? Bayar sisanya ke sini. Ini ntar lagi datang. Tapi saya nunggu di sini, saya nggak pergi. Oke. Apanya yang sepuluh nih? Ini berapaan? 2.000-an. Oh, 2.000-an. Soalnya aku hamil. Yeah. Aku harus makan banyak. Iya. 10 deh. 10. Berarti kurang berapa? 10 kurangnya... 10 kan 20, kurangnya 18. Iya. Boleh ya? Saya nunggu di sini, saya nggak kemana-mana. Kalau ngutang air boleh nggak, Bu? Kok nggak jual takjil, Bu? Takjil. Oh, ini takjil ya? Saya duduk di sini ya? Boleh utang minum nggak ya, Bu? Ambil sendiri ya?
Maghrib berapa lama lagi ya? Dua ribuan, Pak. Dua ribuan? Iya. Benar. Iya. Ini berapaan, Bu? Dua ribuan. 5.003. Ini dua. Barengan ini dua. Saya bantuin ya, Bu. Loh, mbaknya bukan yang... Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini, Pak. Ini, Pak. Saya buat. Ini. Bapak mau beli berapa? Belinya dua. Ininya kalau beli 3.500. Ya kan, dengan ininya yang 3. Oh gitu. Ininya berapa? 2. Oh gitu. Tambah 1 kan 10.000, Pak. Beda. Iya. Buat berbuka ya, Pak. Nih, Pak. Saya minta rawit tadi. Oh, rawitnya. Oh, sini, Pak, ini, Pak. Saya nunggu suami. Oh, suaminya. Dijemput. Nunggu iya, dijemput nih. Saya masih ngutang di sini, maunya ini. Banyak ya, Mbak? Nggih. Suami saya kerja di sini loh, Bu. Di Royal Kuningan. Jadi security. Mbaknya muter-muter jalan-jalan. Enggak, saya diusir. Sama mama. Iya. Diusir, bertengkar, disuruh keluar. Aku sama suamiku suruh nunggu. Suruh makan di sini dulu, saya hamil 3 bulan soalnya. Ntar saya bayar ya. Ibu aslinya mana? Tegal. Oh, Tegal. Itu apartemen Taman Rasuna. Udah nikah, udah setahun. Gak cocok sama mama. Karena suami saya sekeriting. Kasian ya? Iya. Iya. Bu, kalau saya ngutang lagi dikasih? Masa? Utang 10.000 lagi boleh buat ntar suami saya kesini. Kok ibu nggak takut saya bohong sih? Ntar kata suami kesini aja ya nanti. Oh iya iya. Iya iya. Iya iya. Kayaknya kamera kesini deh. Aku sudah nggak bisa bohong deh. Bu. Halo ibu. Saya mulai tadi ngerjain ibu loh. Ini pertama sekali saya bikin video. Kami kerjaannya makan-makan, buat video. Pak Ibu tadi nggak takut saya ini ngutang, ya, kok dikasih? Dikasih. Kenapa? Apa? Katanya nunggu suaminya. Oh gitu. Terus tadi saya mau ngutang lagi, Bu, agak itu, agak takut. Takut saya gimana? Ntar gak habis makan banyak-banyak ya. Masa satu orang makannya sedikit banyak? Ntar aja nunggu suaminya. Boleh apa ada. Enggak? Gitu ya. Iya, ini saya sudah gemeteran. Soalnya saya gak bisa ngerjain orang ini. Aku keringetnya sudah darat. Keringetku sudah kemana-mana, udah gemeteran nih, liatin. Terima kasih ya, Bu. Saya sudah diutangin. Boleh min air juga loh tadi sama Ibu ya. Karena Ibu sudah baik sama saya, ini mau saya beli semua, boleh? Iya, alhamdulillah. Ini lagi maghrib, saya mau berbuka dulu ya. Ibu nemenin saya aja berbuka, nanti tuh saya borong semuanya. Mau cobain satu? Udah kenyang. Oh gitu? Ayo makan sama saya, saya traktir. Ayo, Bu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, pakai ini, Bu. Iya, pakai ini, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini buat Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa la rizqika aftortu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ayo, Bu. Masakannya, Ibu. Waduh. Mukanya tambah sumringah ya. Pak, mau gorengan? Monggo. Gratis loh. Oh, Bapak nenek mau pun enggak apa-apa, Bu. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Loh, pedes ya, Bu? Iya. Loh. Ibu berapa lama nggak pulang ke Tegal? Setahun. Nggak lebaran pulang? Nggak, lebaran kemarin doang. Ini nggak mau pulang? Ini nggak ada duit. Ini nggak ada duit. Beneran nggak ada duit? Iya. Jangan bilang nggak ada duit. Ini saya keluarkan nih duitnya. Tadi saya bawa 1 juta dari rumah. Ya. Tapi di sana ada bapak-bapak tua tadi tak kasih. Ya. Jadi ini buat Ibu. Semuanya ya. Saya borong dagangan 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, mau? Alhamdulillah mau banget, berkah barokah ya Allah. Amin. Oh, Bapak silakan ambil gratis, nggak usah bayar. Nah, monggo, bayar. Nih syuting dong bapaknya. Bapak ngambil gratis, kanggo jenengan wes. Apa, mau apa aja tahu. Boleh yang ini ya Pak ya. Ini yang mau. Ini Mas, monggo. Pak ambil ini Pak, ambil lontong. Pak. Ini Pak, saya beli semuanya Pak. Gratis buat berbuka. Nggih. Oh, Bapak tuh nih. Ambil nih. Ini Pak. Pak. Gorengan gratis, gratis. Kali-kali berbuat baik ya. Alhamdulillah. Nggih. Nah, ini acara apa ya? Saya enggak pernah nonton TV soalnya. Iya, makanya tuh saya enggak ada di TV karena Ibu enggak nonton saya. Saya di YouTube, muter-muter keliling-keliling, bikin video makan-makan. Nanti Ibu kalau ada waktu nonton ya, namanya Farida Nurhan. Oh, Farida Nurhan. Iya, perempuan paling cantik di Indonesia. Iya. Paling baik. Aduh, iya. Ada mobil ya, ada apa, Rek? Ada mobil, Rek? Farida Nurhan. Ngomongnya sambil gini-gini kita. Iya, ya. Farida Nurhan. Mas, sudah dulu ya. Ini timku harus berbuka puasa. Ibu, terima kasih untuk waktunya. Iya, ya. Sama-sama. Saya juga terima kasih atas rezekinya. Iya. Biasa ngomong gue. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jangan nangis. Iya, bahagia saya... terlalu. Matur nuwun, nggih. Iya, sama-sama. Ya. Sampai ketemu lagi. Kapan-kapan, nggih. Iya. Buat sahabat Omai, jangan lupa untuk selalu berbuat baik. Itu tidak harus mahal, tidak harus mewah. Seikhlasnya, yang penting kita ikhlas. Dan rezeki untuk videonya Omai hari ini berkahnya buat kita semua karena kalian yang selalu support Omai. Ya masih geng ya, stay happy, stay healthy, stay positif. Tonton terus keseruan Omai ngeplok-ngeplok di video selanjutnya setiap hari Senin Rabu jam 7 malam dan hari Jumat jam 4 sore hanya di channel kesayangan kita bersama Farida Nurhan. Makasih ya Ibu, lah pinter kan, udah tahu pinternya ya. Iya. Cantik ya? Cantik banget. Iya. Boleh utang minum nggak ya Bu? Ambil sendiri ya? Dua ribuan, Pak. Dua ribuan? Iya. Benar. Iya. Ini berapaan, Bu? Dua ribuan. 5.003. Saya bantuin ya, Bu. Loh, mbaknya bukan yang... Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini, Pak. Saya buat. Ini. Bertengkar, disuruh keluar. Aku sama suamiku suruh nunggu. Suruh makan disini dulu. Saya hamil 3 bulan soalnya. Itu apartemen Taman Rasuna. Udah nikah udah setahun. Enggak cocok sama mama. Karena suami saya sekering. Kasihan ya? Iya. Iya. Bu, kalau saya ngutang lagi dikasih. Iya. Enggak. Kalau ngutang 10.000 lagi boleh buat ntar suami saya ke sini. Kok Ibu enggak takut saya bohong sih? Kayaknya kamera ke sini deh. Aku sudah enggak bisa bohong deh.